uji gitu apa, tapi dalam Islam tidak boleh itu rumah makan yang tidak katik harganya. Kita makan tu lego barang tu tidak tertulis, sehingga waktu maya bersahur. Ibu, segala yang bayar-bayaran itu mesti ada akad di depan. Macam kita naik meja dari tatang itu atau dari pabila itu nak ajak ke sini. Misalnya namanya Senji, apa namanya Sehati, Lih, antar ke aku mah cik hoisi, cik hoisi sana. Uye cik, naik, ya naik ni ngaruh. Berapa naik? Yang ngayung pasti ngaruh besar. Yang digayung tadi nak ngaruh maya kecil. Tidak boleh. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, sayati ala nasi zaman yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasati baliyah. Akan datang satu masa di mana saat itu manusia berlari daripada ulama dan berlari dari ulama fikih. Ulama ibu ada yang ahli fikih, ada ahli tauhid, ada ahli tafsir, ada ahli hadis. Ahli fikih itu ulama yang bidangnya bagian menyampaikan hukum halam, halal, sunat, makruh, mubah. Apa boleh, apa tidak, dilarang apa tidak, itu bagian ulama fikih. Jadi di akhir zaman tidak kalah mengikuti petunjuk ulama yang jelas, ulama yang istiqamah, ulama yang tidak menjual agama untuk kepentingan dunia. Karena ada ulama ini barang yang halal, pajak jadi halal, gara-gara duit. Barang dilarang haram, gara-gara duit jadi halal. Mereka tak mau ngalahi ulama ahli fikih, sehingga mereka berbuat dengan sekendak dirinya, tidak sesuai dengan syariat hukum. Akibat mereka menjauh daripada ulama dan fuqaha. Mestinya segala gawe itu sama adinya bergembuk. Nanyo, ustaz kami enak nganten ke mana bagusnya makmanu aturan Islam. Kami enak nganten, kami enak nganten ke, kami enak nganten ke. Kami ini ustaz nak mulai berdagang, makmanu berdagang yang bagus. Bertanya Rocky, jangan berbuat menurut kita lemah, tapi agama ngelarang. Ada yang pecat, uji kita apa, tapi dalam Islam tidak boleh itu rumah makan yang tidak katik harganya. Kita makan itu, lego barang itu tidak tertulis, sehingga waktu maya bersahur. Nah, mestinya ada daftar menunya. Ada rumah makan itu kan pakai daftar menu. Cuma gegonya lah ditaruhnya per ons sekian, udang tepung sekian, udang rica-rica sekian, yeah? Cuk masa asem sekian. Yo ado. Ado apa? Ado daftar menu. Jadi waktu kita beli, berpikir. Jadi waktu kita macam jualan bebek, mesti dituliskan bebek telur besar, lapo telur bebek lenjen besar, lapo bebek. Mesti ada cumannya. Mi tahu berapa, es kacang berapa, es ini berapa. Jadi mau beli itu ibu,
Dak do melang-melang makan bu. Nak makan banyak kakek sama. Nak makan dikit. Tahunya murah. Yo, jadi sang kokit yang benar itu orang kampung. Berat meli di Alfamart Indo Market mana punangannya? Cap cup ngembali banget pak 200. Nah, aku baru ni bu meli minyak GPU. Minyak GPU yang cuman yang trend. Yang segi empat, bukan yang minyak kosok. Itu minyak, tapi keren. Lemak makinnya itu tidak lengket. Jadi kalau BO itu, tidak tahu itu dia. Mobok-mobok di kampung, kati. Beli di Alfamart. 24,5. 24,000 matus. Bukan kita utuh lagi beli. Sekali lagi, cerita GPU. Isi kok tempat, di situ saat warung itu nak warung nyuat saat balik kaget mampir di situ ada beli 16,000. Tidak maksudnya ibu mereka tu jual mahal. Kita tidak pernah nanya jual itu mana pun lagi tu masuk supermarket nanya. Nah ada banyak kita lebih bu banyak lebihnya 16,000 dengan 24,5. Berapa? 8,000-an. Nah, kita tak ada tak macamannya. Jangan kita balang Alfamart di Indomaret itu. Kalau di warung masih banyak, berapa masih? 17,5. Kalau kita 17 ya. Tak 17 kuat lah. Jadi pokoknya dia masih nak membek. Cuman pacar. Jadi segala ibu-ibu, segala yang bayar-bayaran itu mesti ada akad di depan. Kita melo umroh. Umroh ni bahapo harga ni 25. 25 ni apa-apa? Bintang berapa? Pakaiannya mak mano? Makannya mak mano? Mobilnya galo macam 24 ni nambah lagi yang pindah. Dari Palembang sampai ke Palembang lagi apa yang Palembang Jakarta Maya. Nah jelas. Tanya kan mau catering, nak yang mana masakan? Pokok kali ini pasti nunjuk lah. Ini menunya nak yang mana? Kalau yang ini harga ini setiap. Ini nasinya kan mau piring? Iya, kamu piring pintu ini, piring. Oh, gimana? Nak dijual balik kota apa balik? Sih. Kan macam itu kan? Jadi kita yang punya gawe ini sudah terpikir, majal sekian. Yang punya barang tahunya di emosi ya. Macam kita naik beca dari Tatang situ atau dari pabrik itu nak acap ke sini. Misalnya mau nyus genci, abu namun sehat ni. Li, antar aku mak cik hoi sini. Cawi sana. Uye cik, naik. Ya naik ni ngaku. Ngaku naik. Yang ngayung pasti ngaku besar. Yang digayung tadi nak ngaku maya kecil. Tidak boleh mupakan doki antar aku ke kompleks itu pacar hoyo yo berapa mau ibu wajah oh kami 3,000 wajah kami memindu ya Allah memayar duit lagi ngawah mindu masih aja pasti nak kentang gitu kan iya kalau keinginannya aku tuh iya ada lagi yang aku pernah nemu 10 ini dan meninggal. Kali ini mau meninggal, bangun wa haji namuni. Namanya haji namuni. Empatnya wa haji. Anu, keja. Sini. Aku mau sini. Antar kami dua. Cuman, donya ni kakek turun di Jambang 14 itu. Di sepuluh ini. Aku turun ke di Dempu. Uji dia. Calon dia. Aku kayak turun ke 14, kan? Joni turun ke 14 gambar situ, aku kayak di Dempu, berapa? Uji deh, berapa? Zaman tu masih muatus. Muatus dia. Muatus dia aja. Ya Allah. Apa semak itu apa? Panjang.
Semua itu lah. Yo, aja jadilah. Ya, naik yo. Dah, naik lah, Ustaz. Naik. Ya Allah. Jadi yang ngayung tadi yakin berlimpah ratus, yang digayung tadi ada kewajiban ayo. Ini ada syak lagi. Ada syaknya. Nah, yang tidak nyebut tadi itu yang berdosa. Kita lihat, ah sudah ya, basingnya lah. Tak hati lah, kita ya, oh ya, aku nak ngantin kena. Besar menyebut semua ini lah. Mak mana jagonya, minta nyawa, pacak-pacak itu loh. Ya sudah, pacak lah itu sudah. Jadilah, alhamdulillah. Diceknya tidak sudah pernah ambil di masyarakat. Sudah, memang tak, tak dibohir ke? Tak dibohir ke? Tak dia? Mana kalau tak kawan duit sekian, nak minta orang sekian. Kalau langit jadi bumi, istilahnya. Paling ini kan utang dulu, ngambil cek malayam. Paling mudah. Duit kakek itu mati, kok. Ini sepatu sama-sama nolong. Misal. Apa? Pasti lihat nak ganti, tambah dikit. Iya. Nah, jadi alhasil harus sibuk. Mak itu juga nyait baju. Kalau mau nyait baju ngawak bahan, walaupun sekecil jempol balik kan lebih haram memek kalau mau. Punya uang itu. Kalau misal, ini kami tinggal lagi. Kecuali cek aku ni nak buat baju nah dah selalu macet ni lah apa dia apa bukan ini no ini yo majik siko tapi bahan-bahan dia kita mesen siko baju itu artinya secukupan barang pakaian kita cuman tu ngidik-idik dia ngawak barang i lebih dikit benang balik kan lebih guntingan ngomong ke dokter, nah ini lebihnya ini tali kau lebihnya ada yang kacik ambil lah, dah mau kasih yang kali kacik tadi kayak gunting kecil-kecil muat aku kosetan sike pun zaman dini yang dipukul, dari warna-warna warna apa lebih no? Dasar tapi ingat kalau bukan jahit harus ngomong dokter. Tanya berapa kerjanya ini, berapa hari kelahnya. Mesti nak kerja. Islam ngatur itu.